Baiklah hadirin, para bapak, para ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimahullah. Untuk acara selanjutnya yaitu zikir dan doa, yang mana akan dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita bersama, Kyai Fakhrul Raji Al-Ghazali dari Banten. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma salli ala Muhammad. Bil barokah wal karamah Syabul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Allahumma salli ala Muhammad. Mau langsung berdiri, acingkan baru duduk. Saya mau tanya dulu aja dah. Gimana, masih kuat satu jam lagi? Benar. Kalau misalkan kita melihat penduduk Kota Mekar ini, kalau seumpama turun semua ke tempat ini, mungkin gak akan muat tempat ini, betul apa enggak? Tapi kenapa yang ngaji hanya segini? Betul. Ini adalah bukti bahwasanya kita adalah orang-orang yang beruntung menurut Allah. Betul? Coba, ingin beruntung menurut manusia apa beruntung menurut Allah? Betul? Kita telah menyimak bersama-sama bahwasanya semua yang duduk di tempat ini adalah kehendak Gusti Allah. Makanya ayo yang percaya, yang yakin, berarti kita yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, betul? Namun bersihkan hati kita tatkala kita melihat orang yang belum ibadah kepada Allah, betul? Namun bersihkan hati kita, jangan pernah kita mengatakan kenapa tetangga saya enggak ngaji sementara saya ngaji, betul? Bersihkan hati kita. Tapi syukuri kita yang didatangkan di tempat ini. Berarti saat ini Allah memang mendatangkan kita untuk ibadah di tempat ini, betul? Makanya yuk yang punya hutang, minta saat ini kepada Allah lunasuh. Hutang kita kembalikan kepada Allah, bahwasanya Allah yang merudukan kita di sini. Berarti Allah memberikan kesempatan, betul? Ada laki-lakinya yang nganggur, ada? Termasuk saya juga nganggur. Betul? Ada yang punya banyak masalah, terhimpit masalah, musibah ada? Ada semua? Ayo saat ini. Jangan dulu kita meyakini yang lain. Tapi yakini dulu bahwasanya di mana kita ibadah, disitulah memang Allah sayang sama kita. Berarti Allah mempersilahkan kita untuk memohon apapun yang ingin kita pinta kepada Allah. Betul? Pegel bu. Ayo, saat ini kita berdiri dulu ya. Kita sambut Syabul Qadir Jilani. Kita sambut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barakah wa karamah syamdu Salam ala
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika ya Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mukaddimah penghormatan para alimul ulama, para aparatur pemerintah, para tokoh masyarakat, jamaah manaqib semua yang duduk di tempat ini, semoga berada dalam bimbingan Allah. Amin. Allahumma
Kita sama-sama tadi telah mendengarkan ceramah agama. Kalau seandainya kita mampu menyimak dan mengamalkannya, tentu akan jadi jalan yang lurus untuk kita. Betul. Tapi seandainya hanya kita anggap itu adalah ceramah, bukan tuntunan untuk kita sehari-hari, tentu kita akan sama nilainya. Betul tidak? Sama seperti apa? Punya mata tetapi tidak melihat. Punya telinga tetapi tidak mendengar. Betul. Tetapi yuk sama-sama kita belajar. Sama-sama kita mengamalkan, baik pengantin yang lama maupun pengantin yang baru. Betul. Karena kalau ditanya, kita semuanya pasti ketika kita ditanya siapa ingin selamat, ingin selamat apa ingin celaka? Betul. Jawaban kita ingin selamat. Betul apa tidak? Di sini siapapun yang duduk, mau kameramen, mau panitia, mau yang niat ngaji ataupun tidak, yang jelas ketika duduk berada dalam lingkungan zikir manaqib, ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Amin. Allahumma. Tatkala duduk dalam zikir manaqib, makanya katakan dalam hati, yuk, sampai kapanpun dan jam berapapun, saya mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rob, hilangkan hati saya untuk, hilangkan rasa hati saya ketika saya ingin pulang. Betul apa tidak? Ya pasti sudah pulang, target. Betul? Ayo kita minta kepada Allah. Jadi, tekadkan dalam hati siapapun sudah. Mau kendaraannya itu apa namanya, karena berkaitan dengan panitia. Mau kendaraannya, oh saya enggak enak karena saya enggak hadir kepada tempat hajatan. Mau kendaraannya, saya enggak enak kalau saya enggak duduk, enggak hadir sama kiai. Betul. Mau kendaraannya, oh saya cuma numpang dengerin saja dari belakang. Oh saya mah tetangga, enggak ada salahnya saya duduk, terserah. Tapi tatkala kita semua bisa duduk di pengajian ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Betul? Maka ayo kita mohon kepada Allah. Di saat kita menyadari bahwasanya yang punya keselamatan itu adalah Allah, belajar yuk dari mulai hal yang kecil. Belajar dari kita mulai apa namanya, kita ridho didudukan di tempat ini sampai tengah malam. Belajar kita untuk menjadi hamba Allah yang ridho di dalam situasi dan kondisi apapun. Betul apa tidak? Ini sudah kadang-kadang kalau kita enggak ngerti, ini didudukin di tempat pengajian, udah didudukin kita pun juga dikasih air, dikasih makan, masih aja ngegrundel. Betul apa tidak? Katanya Allah, wahai pulan, engkau aku dudukan di pengajian, diberikan air minum, diberikan makanan, kenapa hati kamu masih menginginkan yang lain? Betul? Bukankah yang engkau pinta adalah sukses dunia dan akhirat? Betul apa tidak? Jangankan kalau aku kasih masalah yang hebat, sementara aku dudukan dengan nyaman saja hatimu masih menolak. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, kudu disuntik lah ini sih yang balik masalahnya. Alhamdulillah. Ayo kita zikir ya. Makmum pada Abah Yejulia di Al-Baghdadi. Makmum pada Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Makmum kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, Anta maksudi. Waridoka. Matlubi. Ilahi, Abdini.
a'tini mahabbatak wa ma'rifatak Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi shaykhina Abu Kiai Junaidi Al-Baghdadi wa ila ruhi Sultanin Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Astaghfirullahal adzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira li abi wa ummi astaghfirullahal adzim li abi wa ummi astaghfirullahal adzim khususan sedina malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijra'il, malaikat Jasmin, malaikat Rohani, malaikat Rahmat, malaikat Hafadah, malaikat Hamlat alaihi wassalam, malaikat Subhan Syahadat alaihi wassalam, bi barakati anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta doanya untuk yang sakit Mbah Mutmainah yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Juga Imam Manaqib dari Karyasari juga sama sedang sakit ya, Ustaz Aziz Al-Bukhari Muslim sedang sakit, semoga beliau disehatkan ya Allah. Sama sebenarnya saya juga ini Maulana ya Allah, bibarokatihi jami'il ustadina ya Allah, bibarokatihi wal karamati syaihina Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi ya Allah, bibarokatihi wal karamati jami'il ulama wal awliya illah ya Allah, atas nama keluarga besar keduanya ya, menghaturkan ribuan terima kasih banyak kepada semuanya yang hadir. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan ya dari jamuan, dari sambutan semuanya ya. Dimaafkan apa enggak? Amin Allahumma. Juga sekian dari saya, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Oh ya, yang belum pernah makan, makan dulu ya. Yang udah makan juga nggak apa-apa, makan lagi, ya. Udah disediain di beras manan itu. Allahumma salli ala